Selamat pagi kawan, di pagi hari ini kita sedang menuju ke spot kita akan berburu ayam hutan di pagi hari ini ya kawan. Mudah-mudahan di spot yang kita tuju ayam hutannya banyak yang bunyi dan kita bisa poin. Seperti apa keseruan kita hunting nanti, saksikan terus video ini sampai selesai. Terima kasih ya kawan-kawan. Halo kawan, selamat pagi. Selamat memulai aktivitas di pagi hari ini. Saya kembali berburu ayam hutan ya kawan. Di pagi ini saya fokuskan berburu ayam hutan. Spotnya spot yang sudah lama saya nggak kunjungi ini. Kurang lebih hampir 2 tahunan saya nggak ke spot itu lagi. Kita sekarang coba ke spot itu. Mudah-mudahan kita bisa poin ayam hutan. Sebelum kita lanjut, bagi kawan-kawan, teman-teman yang baru bergabung, berkunjung ke channel Joe Center NP, saya mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan tentunya tonton video ini sampai selesai ya kawan. Semoga kita semua dilimpahkan rezekinya, dikasih kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Seperti apa keseruan kita hunting hari ini, di pagi hari ini? Saksikan terus di Joe Center NP. Itu ada suara ayam hutan kawan, tapi masih belum kelihatan dia itu. Begitu saya sampai di lokasi, sudah ada yang berbunyi tadi. Itu dia. Coba kita intip aja dulu. Kalau sama sekali tidak kelihatan, kita pindah posisi lagi ya. Sekali nggak kelihatan dia itu ayam hutannya, kita pindah aja. Saya udah dia nggak kelihatan nanti, biar kita bisa shoot ayam hutan itu. Poin kawan, poin ayam hutan. Ini bro, kita poin tadi ayam hutan. Kembang. Oh itu dia bro, itu dia. Ini dia bro. Sekitar mibir di pagi hari, rezeki di pagi hari. Rezeki anak soleh ya, rezeki ayam hutan, rezeki di pagi hari. Ini kawan tuh anunya, wah udah tua kawan, rajanya ayam hutan ini. Wah banyak sekali ini tajinya. Ini kawan, mantap, poin ayam hutan. Kita lanjut lagi ya. Di sana ada bunyi tadi satu. Di sana ada bunyi satu tadi. Coba kita ke sana. Siapa tahu dia masih bunyi. Yang penting kita sudah poin satu ekor. Jarak dekat sekali saya shoot tadi kawan. Tapi karena semaknya seperti ini tuh, saya bisa shoot ayam hutan jarak dekat. Kita lanjut lagi kawan. Kita coba rendik yang di sana. Mudah-mudahan dia masih bunyi. Bisa biar kita bisa poin lagi. Poin ayam hutan. Itu ada suaranya lagi kawan. Suara ayam hutan. Jantan itu kayaknya. Di sana deh. Kelihatan dia kawan,
dan saya nggak berani mendekat karena ini jaraknya sudah dekat sekali ini. Kita tunggu aja di sini, siapa tahu dia kelihatan, biar kita shot nanti dia ya. Kita tunggu aja di sini. Ini dia spotnya kawan. Ini ada jalan menuju ke sana, tapi masih bagan jalan ini ya. Ini spotnya agak rimbun sekali ini. Semaknya agak gimana ya? Rimbun lah. Saya tadi datang dari arah sana. Di sana ada jalan raya. Dari jalan raya ke sini kurang lebih jaraknya kisaran 300-400 meteran. Cukup dekat sih kawan. Ini spotnya. Dan untungnya begitu baru tiba di spot, saya sudah bisa poin tadi di sini. Di sini saya poin. Ya di sananya lagi lah, di sana. Dua tadi bunyi kawan, di sana satu sama di sini satu. Cuma saya ke sana dulu, saya shot di sana tumbang satu. Dan di sininya masih bunyi dia. Tapi saya rindik, saya mendekat, dia sudah diam, dia nggak bunyi lagi. Saya pikat dengan suara ayam hutan, dengan MP3 ayam hutan, ternyata dia udah di bawah. Saya pancing, dia udah mau mendekat, tapi nggak kelihatan. Sayangnya nggak kelihatan ya. Padahal jaraknya sudah dekat dengan saya, kurang lebih jaraknya kisaran 20 meter lah dengan saya. Tapi karena semaknya seperti ini, dia sudah di bawah, saya nggak bisa melihat dia. Akhirnya dia lolos. Ya, tapi nggak apa-apa. Lolos satu. Yang penting kita sudah bisa poin satu ekor ayam hutan. Gemuknya luar biasa ini kawan. Satu ekor ayam hutan. Satu ekor ayam hutan. Jos. Kalau gitu kita berangkat pulang aja ya kawan. Kembali pulang. Karena kita mau kerja sekarang untuk mulai beraktivitas. Ini hanya hobi, ini hanya hiburan semata. Bagi kalian-kalian yang sayang dengan binatang, yang sensitif dengan video berburu, harap maklum ya kawan. Hobi kita sama-sama beda. Yang jelas saya menjalankan hobi, tidak melanggar aturan yang ada. Saya tidak memburu hewan yang dilindungi. Nah, ini termasuk ayam hutan ini masih tidak dilindungi untuk saat ini ya kawan, di Indonesia tidak dilindungi. Saya ingatkan kepada teman-teman yang hobi berburu, jangan memburu hewan yang dilindungi. Sekian dulu ya kawan, kita kembali pulang. Let's go.